Ya, sekarang udah mau masuk nih ke rumah hantu Malioboro dengan harga tiket Rp35.000 per orangnya. Ya, di luarnya udah serem nih. Ayo langsung. Ya. Aku belum pernah kesini. Iya sama sih. Kesini ya. Yuk masuk yuk. Itu hantu. Lihat dia. Sendal bolong. Hantunya orang atau boneka sih? Boneka itu. Hantu siapa nih? Ya Allah. Dia masuk dulu. Ini emang kosong nih. Kayaknya hantunya masih ngejar yang di depan ya. Iya kan. Nah, kita nungguin hantunya keluar. Masih ngerekam kan itu? Masih ngerekam. Ini ke sini apa ke situ? Kemana? Sini ya. Enggak di sini aku cari. Iya, ada sih.
Iya, boneka juga. Mana sih hantu? Keluar dong. Ayunan kunti. Hantu, keluar dong. So berani gitu. Manekin. Ya Allah. Ini TKP bunuh diri. Kalau malam serem sih. Ke ruangan ini atau ini? Nanti lewatnya situ. Ini mentok kayaknya. Oh enggak, iya mentok. Kayak labirin ya. Ini bunuh diri. Tumbal ya. Memang konsepnya gini ya. Gak ada hantu manusianya. Oh oke. Kayak gak ada yang kayak manekin gerak juga gak ada. Iya. Biasanya ada orangnya. Tuh di belakang kita kejar duluan sama kelompok lain. Yang di belakang. Pocong. Ini apa nih? Kamar mayat. Apaan? Ini enggak ada siapa-siapa. Enggak ada juga ya. Mas, bukan Mas. Mas ini. Mas, coba di orang ya mas nyerorok hidul. Iya nyerorok hidul. Kalau udah cukup kain jantar ke hidul. Jangan lari-lari, gak ada kontak fisik sama hantu. Ikutin aja tirai hitam untuk tujuannya. Mulai dari sini, pokoknya kalau dimasukkan semua. Karena di sini batas perekaman terakhir. Jadi nanti di bawah udah gak boleh rekam lagi ya. Tunggu dong. Ayo Mas. Tunggu. Mas coba Mas. Tunggu. Jilalik. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Yo maju. Kita digabung dengan rombongan lain dan sekarang kayaknya hantunya akan interaktif. Belum ya. Ayo. Hantunya enggak menyentuh. Halo. Oh, itu gerak-gerak. Tungguin dong, gelap banget. Anjay. Iya, Nek. Nek, enggak apa-apa, Nek. Kita pergi dulu, Nek. Dadah nenek. Jangan nenek di sini aja. Rumah nenek di sini. Nek. Ah, apa tuh? Wow. Nek, jangan nek. Mati.
Allah, Mas. Aku takut, Mas. Nek. Aduh. Ah, Joy, Nek di sini lagi, Nek. Nek, istirahat, Nek. Nek udah tua, istirahat aja, Nek. Nih nonton TV, Nek, Nek, Nek. Ya Allah. Wah. Jangan lari-lari, woi. Ini kena ke mantan. Oke. Sensor. Allah Akbar, ya Allah. Ya Allah. Jangan marah-marah, Nek. Anjing. Woi, janganlah dulu. Jangan cepet-cepet. Ya udah kita duluan yuk. Enggak, jangan, jangan. Gimana nih dulu? Oh, jangan. Jadi kereta-keretaan. Nek. Wow. Wah. Woi, gelap banget, woi. Woi. Wah! 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 Ini kita lawan. Nenek. Ah! Woi, 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 jangan lari, coy. Jangan lari. Jangan lari, woi. Neneknya makin semangat kalau lari. Wah! Wah, pocong raksasa. Wah! Pocongnya gede banget. Wah! Ampun! Ampun! Wow, ternyata rumah hantu Malioboro ini serem banget. Banget, banget, banget. Karena tadi awalnya dikira kan cuma gak ada hantu manusianya ya. Ternyata di dalam itu pas awal-awal kita naik itu hanya manekin dan set aja. Ternyata itu baru permulaan. Nanti kita di tengah-tengah akan masuk ke ruangan yang memang sudah ada hantu-hantunya itu. Mulai dari nenek-nenek, ada kunti, ada pocong, pokoknya semuanya lengkap dan bisa muncul sewaktu-waktu tanpa diduga. Oh my god, serem banget ini, jujur sampai keringetan tadi. Dan tadi heboh banget di dalam. Pastinya kalian udah lihat juga ya keseruannya. Dan ini memang gue udah masuk bakat list gue lama banget. Sejak tahun lalu, ini rumah ini tahun lalu ya. Tapi terus berlangsung terus karena mungkin banyak peminatnya. Emang seru banget sih di sini. Akhirnya sampai juga gue ke rumah hantu Malioboro. Sumpah sampai keringetan. Wah seru deh pokoknya. Wajib banget datang ke sini kalau lagi di bulan itu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Travel gue, travel vlog Allah dan gue edisi rumah hantu. So, jangan lupa subscribe YouTube channel Berbudi TV. Jangan lupa juga komen, share, dan juga like. Oke, see you guys.